Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Thomas Setiawan. Saya dari Panti Asuhan Kristen Lydia. Ya, kami di sini sama anak-anak asuh kami mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kami di sini berdiri sejak tahun 1981. Awal kami menempati di Jalan Gayung Sari 5 nomor 17 sampai 21. Ini adalah suatu berkat Tuhan. Ya. Berawal dari dua orang ibu yang ingin meningkatkan taraf atau meningkatkan kualitas hidup dari perempuan-perempuan Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah anak-anak, ya, anak-anak. Makanya kami memberi nama panti asuhan kami adalah Panti Asuhan Kristen Lydia Surabaya. Kami pengurus ada 8 awalnya, terdiri dari 7 orang ibu dan 1 orang bapak. Untuk masalah pembangunan dan perizinan ke dinas-dinas terkait, maka kita perlukan seorang bapak untuk mengatasi hal ini. Ya. Untuk saat ini anak asuh kami tahun 2021-2022 berjumlah 10 anak. Jumlah kami memang tidak sebanyak dahulu, tetapi inilah yang harus kami jaga, yang harus kami sekolahkan mereka agar mereka mencapai cita-citanya dengan baik. Anak-anak asuh kami dulu pernah mencapai jumlah yang terbanyak, yaitu sekitar 38 sampai 40 anak. Karena kapasitas kamar kami ada 40. Ya, ada 40. Satu kamar kami bisa menampung 6 orang anak dengan tempat tidur bertingkat. Nah, kami di sini anak-anak kami, asuh kami saat ini juga yang seperti mungkin bisa lihat di belakang, mereka sedang belajar online, sekolah atau via daring. Ya, karena saat ini masih pandemi. Tetapi juga ada yang sebagian sudah mulai masuk secara tatap muka, tetapi masih dibatasi oleh waktu. Ya, oleh waktu dan juga hari. Ya, jadi digilir. Anak-anak asuh kami ada yang SD, SMP, SMA juga ada, dan kuliah minim untuk pendidikan anak-anak asuh kami adalah D3 atau Diploma 3, dan maksimal bisa sampai ke Sarjana S1. Ya, kami bersyukur sampai dengan saat ini kami masih diberi kepercayaan oleh Tuhan dan diberkati untuk pelayanan kami sampai saat anak-anak selesai lulus kuliah dan mencapai cita-citanya. Banyak anak-anak asuh kami yang mana mereka sudah selesai kuliah dan melanjutkan ke sekolah mungkin yang lebih tinggi ataupun ke jenjang pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman mereka di bidangnya, di bidang kuliahnya dulu. Itu yang kami banggakan. Di antaranya kalau boleh kami menyampaikan, ada anak-anak asuh kami yang mendapatkan berkat Tuhan, mereka bisa menjadi seorang hamba Tuhan, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi farmasi, ya, apoteker itu, dan ada lagi yang tenaga pengajar atau seorang guru, belum lagi tenaga yang lain di bidang akuntansi, manajemen, seperti itu. Tapi mungkin dari rekan-rekan banyak yang bertanya,
Kenapa dari jumlah 38 atau 40 sampai sekarang ini hanya tinggal 10 anak? Ya. Saya menjawabnya, kami tidak mementingkan apa jumlah. Tetapi yang terpenting anak-anak asuh kami bisa mereka menyelesaikan sekolah dengan baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bisa sampai minim diploma 3. Karena biaya untuk pendidikan saat ini juga besar, kami juga harus memikirkan biaya untuk kehidupan kami, untuk keseharian, ya, untuk makan, transportasi, dan biaya pendidikannya itu sendiri. Itu semua kami dapat karena berkat Tuhan melalui donatur-donatur yang secara insidental ataupun secara rutin mengirimkan kepada kami bantuannya, baik itu secara berupa natura, sembako, ataupun secara finansial. Ya, seperti itu. Kami pada saat ini merasakan di tengah-tengah pandemi corona kayak gini, kita merasakan banyak sekali penurunan untuk donatur-donatur, tetapi kami percaya bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, ketika kita mempunyai tujuan, yaitu agar anak-anak kita, agar mereka mencapai tujuan yang benar, yang sesuai dengan yang diimpikan, dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Ya. Dan untuk donatur-donatur sendiri, kami senantiasa mendoakan kepada mereka agar Tuhan juga memberkati mereka. Mereka adalah sebagian perpanjangan tangan Tuhan kepada kita di tempat ini. Ya. Kami bersyukur kami diberkati di Jalan Gayung Sari 5 ini mulai dari tahun 81 sampai dengan 2021 saat ini penuh dengan berkat Tuhan. Kami dengan warga sekitar juga berkomunikasi baik, dan puji Tuhan saat ini anak-anak kami semua juga sudah menerima vaksinasi untuk COVID-19 ini. Nama saya Putri, saya tahun ini umur 16, saya kelas 10, dan saya tinggal di panti itu sekitar tahun 10 tahunan gitu. Terus di sini tuh kegiatannya kalau dari pagi sampai malam, ya kalau pagi itu kita ya ngerenungan, terus kita berdoa, kita ngerjain tugasnya kita masing-masing juga. Terus habis itu sampai sore, terus kita juga ya nggak mungkin lupa sarapan, pasti ada sarapannya, tapi kan sarapannya nggak bisa sering bareng-bareng karena kegiatan kita berbeda-beda. Jadi jamnya kita juga kadang itu macam-macam, ada yang bisa sarapan bareng, kadang bisa, kadang enggak. Terus habis itu sampai malam, terus kita istirahat, dan sampai seterusnya yang lanjutin hal-hal seperti biasanya kembali. Terus manfaatnya bisa tinggal di sini tuh manfaatnya sebenarnya banyak ya. Pertama kita juga bisa lebih diajarkan tentang kesopanan, keberanian, terus berani berbicara dengan siapapun, tapi bukan berani melawan, tapi berani untuk mengungkapkan apa yang memang udah jadi kehendak kita buat bicara gitu loh. Harapannya ya semoga kami semua bisa jadi orang-orang sukses seperti kakak-kakak yang lain, karena di sini kita juga kebanyakan sukses-sukses semua, kebanyakan itu jadi pekerja kesehatan semua. Terima kasih. Untuk panti Lindaya sendiri? Semoga tetap bisa berjalan terus sampai ya pokoknya tetap bisa menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Halo, perkenalkan nama saya Tirsa Jadi Marcella Dery. Saya umur 21 tahun, sekarang sedang berkuliah di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, mengambil jurusan manajemen keuangan. Saya di panti sini sudah ada dari 16 tahun yang lalu, mungkin dari 2006. Saya masih umur 6 tahun di sini karena saya di sini karena ada masalah keluarga, orang tua saya bercerai, jadinya
masalah keuangan orang tua tidak bisa menghandle semuanya, jadi ya, saya harus dimasukkan ke sini. Manfaat di panti sini jelas, yang pertama saya bersyukur banget saya masih bisa sekolah sampai di perguruan tinggi. Yang kedua saya bersyukur sekali saya mempunyai keluarga baru di sini. Meskipun kita nggak saudara, tapi kita seperti keluarga yang dari Tuhan. Yang ketiga, ya itu, mempunyai lingkungan yang baru, teman yang baru, ayah dan ibu yang ya nggak bisa dibilang baru, kayak pengganti dari Tuhan. Harapannya untuk Panti Asuhan Kristen Lydia, ya kedepannya sebenarnya bersyukur ya kalau banyak yang nggak masuk sini, karena di luar sana mungkin mereka lebih beruntung daripada kita di sini, tapi kalau untuk yang di luar sana yang masih belum beruntung, bisalah kita masih tetap menerima di sini untuk seterusnya. Ya, doanya sih lebih berkembang lagi. Untuk kendala yang kita hadapi selama saya menjadi pengasuh ya di Panti Asuhan Lydia ini adalah beberapa hal sih. Kita dari faktor donatur yang pertama ya, banyak donatur yang undur ya, jadi kita harus lebih kreatif lagi mencari bantuan agar anak-anak kita tetap dapat menyelesaikan pendidikan sekolahnya sesuai dengan yang kita rencanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi administrasi ya, administrasi ini terutama akte kelahiran ya. Akte kelahiran, banyak anak-anak kami dahulu tidak punya akte, bahkan sampai sekarang ada beberapa anak yang mau kita terima tetapi mereka tidak memiliki akte kelahiran. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa menerima karena kita tidak bisa menyekolahkan. Dan untuk bantuan dari pemerintah setempat atau kelurahan, kantor kecamatan ya, kita bantuan dulu ada tapi sangat minim ya. Tetapi hal ini tidak masalah buat kita selama kita minta pengurusan untuk domisili, surat domisili dan surat yang lainnya kita dibantu, itu saja sudah cukup menurut saya. Untuk bantuan dari dinas sosial setempat, kota khususnya kota Surabaya, dulu kita mendapatkan bantuan, tetapi untuk beberapa tahun ini kita sudah tidak mendapatkan bantuan lagi. Ya, tetapi kita tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku sebagaimana kita syarat berdirinya suatu lembaga. Kita juga memiliki izin dari Dinas Sosial, kita memiliki Kemenhubham yang sudah kita urus. Jadi kita tidak berdiri secara serampangan kalau orang Surabaya mengatakan, tetapi kita mempunyai izin-izinnya. Panti Asuhan Lydia bergabung di dalam JKLPK Indonesia sejak sekitar tahun 2000-an sampai dengan saat ini. Ya, kami sudah cukup lama juga dan kami merasakan bahwa peran JKLPK Indonesia untuk panti asuhan kami sangat banyak. Banyak mungkin di dalam arti teman rekan-rekan yang lain, kok bagi saya tidak seperti itu ya. Mungkin setiap LSM, setiap panti asuhan berbeda. Tetapi untuk kami pribadi, JKLPK banyak membantu kami tentang info-info perundang-undangan, perlindungan anak, karena kami bergerak di bidang anak, pengasuhan anak, ya, hak-hak anak, dan apa saja yang boleh kami lakukan sebagai pendamping, sebagai ganti orang tua, dan apa yang tidak boleh kami lakukan terhadap anak, agar yang kami lakukan tidak mubazir,
orang Jawa mengatakan seperti itu, tidak sia-sia. Kita sudah mendidik anak secara benar, secara perundang-undangan yang baik. Nah, itu semua informasi kita dapatkan dari JKLPK. Karena untuk info-info yang seperti ini, kita dari Dinas Sosial ada banyak, tetapi infonya kurang langsung kita rasakan. Jadi peran JKLPK di dalam Panti Asuhan Lydia menurut saya sangat banyak. Ya, itu untuk Panti Asuhan Lydia, mungkin di tempat yang lain juga berbeda. Itu di tingkat nasional kami mungkin bisa ya, tingkat Seknas. Untuk masukannya mungkin bisa ya lebih banyak untuk kunjungan ke rekan-rekan ini, rekan-rekan jaringan di daerah-daerah ya, khususnya di daerah yang terpencil ya, sekitar Jawa Timur atau mungkin di Jawa Tengah atau di daerah-daerah yang lain, agar apa? Lebih mengenal ya, lebih mengenal JKLPK itu siapa sih sebenarnya dan bagaimana sih untuk kedepannya mau bagaimana dengan panti asuhan atau dengan LSM yang ditemui seperti itu, biar kita juga lebih akrab.